Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Teku Riza Channel. Pada video kali ini, admin akan menginfokan lagi harga mobil bekas Wuling Cortez tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sebelum kita lihat harganya, mari kita simak sekilas tentang Wuling Cortez. Wuling makin menancapkan akarnya di Indonesia dengan meluncurkan mobil-mobil baru untuk menjadi pilihan kendaraan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mobil Wuling Cortez yang dulu sempat diragukan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan mobil ini adalah produksi Cina. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mobil ini diterima dengan baik oleh pasar Indonesia. Buktinya hampir pelosok Indonesia kita lihat mobil ini warawiri di jalan raya tanah air. Dengan kata lain, mobil ini berhasil memikat hati masyarakat Indonesia yang notabene hampir 80% pemakai produk Jepang kalau di dunia otomotif. Tetapi sekarang bisa kita lihat sudah banyak menggunakan Wuling, terutama yang Wuling Cortez. Nah, sekarang mari kita kepo sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Kita lihat dulu kelebihannya. Yang satu, desain eksterior sudah cukup modern. Dua, desain interior cukup modern dan luas. Tiga, dilengkapi fitur hiburan yang cukup lengkap. Empat, terdapat fitur sunroof. Lima, performa mesin diperkirakan cukup handal. Itulah kelebihannya. Dan sekarang mari kita lihat kekurangannya. Satu, fitur keamanannya masih belum lengkap. Dua, tipe transmisi AMT diperkirakan sulit untuk digunakan. Tiga, spare part dan aksesoris masih susah dicari. 4. Konsumsi bahan bakarnya masih belum diketahui. Itulah sekilas tentang Wuling Cortez. Sekarang mari kita lihat daftar harga mobil bekas Wuling Cortez tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Berikut video lengkapnya. Satu. Wuling Cortez tipe S 1.5 manual tahun 2018, warna silver, mobil wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Harga yang ditawarkan Rp165 juta nego. 2. Wuling Cortez tipe C 1.8 Matic tahun 2018, warna putih, mobil wilayah Kendal, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan Rp178 juta nego. 3. Wuling Cortez tipe C 1.8 manual tahun 2019, warna putih, mobil wilayah Tapos, Depok Kota, Jawa Barat. Harga yang ditawarkan Rp172.500.000 nego. 4. Wuling Cortez tipe Lusuri Turbo 1.5 Matic tahun 2019, warna abu-abu, mobil wilayah Tegal Barat, Tegal Kota, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan Rp210 juta nego. Oke sobat, itulah informasi yang dapat kami sampaikan tentang daftar harga mobil bekas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam sukses bahagia.